Dalam rangka mempercepat penanganan wabah COVID-19, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua dengan sasaran petugas pelayanan publik di Kota Tangerang yang dilaksanakan di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Vaksinasi yang dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai tanggal 27 Februari 2021 menargetkan sekitar 21.000 penerima vaksin yang terdiri dari pegawai pemerintah Kota Tangerang, guru, dan pemuka agama. Jadi hari ini pemerintah kota sudah mulai melakukan vaksinasi massal bagi petugas pelayanan publik. Ya. Dari total 26.000, hari ini targetnya insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai 6.000. Teman-teman dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, ini sudah menyiapkan ada 30 lajur. Dari awal sampai sekarang masih terus kita sempurnakan supaya alurnya makin cepat, ya. Karena kita juga mensimulasikan untuk persiapan jangka panjang. Karena di Kota Tangerang ada 1,2 juta yang akan divaksin ke depannya. Guna mempercepat pelayanan dan mengurangi kerumunan, telah disiapkan 30 jalur pelayanan vaksinasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah normal ya, cuma khawatir doang tadi, takut deg-degan, ternyata nggak sakit disuntik dengan jarumnya. Vaksin ini insya Allah mudah-mudahan aman dan kita bisa terhindar dari virus Corona 19. Dari pelaksanaan vaksinasi ini terdiri dari 37 puskesmas dan rumah sakit sekota Tangerang dan dibantu relawan dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi dan SBH Kota Tangerang. Bagi para peserta diwajibkan datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada lembar undangan vaksinasi. Jadi alurnya mulai dari pertama itu teman-teman OPD yang mempersiapkan pegawai yang masuk. Mereka ditensi dulu, observasi di pertama, lalu dilakukan pendataan, terus verifikasi, terus divaksin, terus di sini tunggu 30 menit. Dari 30 menit di sini dia masuk ke meja untuk dilakukan pencetakan sertifikat vaksinasi. Ya, ini terbagi 30 menit. Sebelum divaksin deg-degan, takut. Takut luar biasa. Tapi setelah divaksin ternyata tidak ada rasa sakit dan tidak ada gejala sedikit pun. Dukung terus untuk vaksin Indonesia. Alhamdulillah perasaan segar, tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Dan pada kesempatan ini juga kami mengimbau untuk seluruh masyarakat untuk melaksanakan vaksin, tidak usah takut dan ragu, tidak ada efek samping dari pelaksanaan vaksin ini. Vaksin halal dan aman. Saya sudah divaksin, vaksin aman dan halal. Saya sudah divaksin, vaksin halal dan aman.